And action. Awal mulanya itu gue udah kenal, bukan kenal sih, gue udah tau Raotype 2018. Dia udah buat jaket Varsity itu udah dari lama banget deh. Dia tuh gak ngikutin tren yang Varsity ini yang lagi booming-booming sekarang. Tapi dia emang back in the days tuh dia emang udah crafting Varsity jaket dengan kualitas yang oke tuh udah dari beberapa tahun lalu lah. Dan gue tuh baru kenal si Mas Deki ini, salah satu unggawa dari si Raotype Riot ini nih, kayak udah mau baru mau 2 tahun lah. Dan gue sama dia tuh visi-misinya tuh kayak sama lah, interestingnya tuh kayak emang suka barang-barang vintage, dia suka mobil vintage, dia suka mainan vintage, dia juga suka any kind of vintage stuff lah, sama kayak gue dikasih kepercayaan sama Mas Deki, dibilang, bray kita bikin yuk, lo bikin signature line sendiri gitu, dan gue dikasih tanggung jawab, gue dikasih kepercayaan buat bikin Varsity Champ Bravo Edition. Dimana sih Bravo Edition ini, Varsity Champ ini nih, mendapatkan inspirasi dari satu PUBG, karena gue memberikan nama in-game gue di game PUBG itu, karena gue emang edik banget sama game itu tuh, di sleeve sebelah kiri, Gafre. Itu tuh nickname gue di game PUBG, dan anything game, gue pasti selalu pakai nama Gafre. And then gue ada kasih sentuhan-sentuhan kayak Marvel Comic, atau kayak komik-komik jadul tahun 90-an lah. Gue tuh mendapatkan inspirasi dari situ gitu, salah satunya. Makanya gue bikin fictional karakter gue namanya Slash B itulah, dimana karakter ini nih detail-detailnya tuh gue taruh di jaket-jaket gue, kayak di belakangnya tuh kayak ada topeng gedenya dia, terus di sebelah kiri jaketnya tuh ada kayak logonya Raotype itu yang tulang sama kuas, terus atasnya tuh logo topeng Slash B, dimana pengen menggabungkan dua visi misi yang berbeda gitu loh, gue dengan style gue, Raotype Riot dengan stylenya dia, and then kita menjadi satu kesatuan, ya jadilah si Varsity Champ Bravo Edition itu. Gue Brian Otli Harjo, stay awesome.